Madu, madu, manisnya madu, semanis gula, membuat aku jatuh hati. Alolah, panas sungguh lah ni deh. Ni kalau ada air dah kopi dah kot ni, mak. Assalamualaikum. Hey. Oh. Waalaikumsalam. Oh. Hai, Pak Umi dengan Pak Ki. Gapo? Ha. Alah, ke mana dengan sabutnya dengan pelepohnya ni? Hai, kejaya kita lah. Oh. Cari madu. Cari madu. Hei. Pak Mak buat hi madu ni. Cuma Pak Mak ni tak ada lesen ni ambil dengan bini. Ha. Ha. Alah lah. Tak tahu bila. Lesen je lah tu. Tak ada lesen langsung. Oh, alah. Kalau tahu bini, Pak Mak ni dia lewat lah. Dekat pokok kelapa sawit dah buat mak. Ha, patu. Patu kita. Ha. Halo. Mula apa dah? Cari-cari madu tu molek sikitlah takut ada apa-apa kau tengok hati-hati. Ha. Insya-Allah. Beres. Ha, ya mak. Ha, okey. Ledah ni. Ah, bagai molek tu ni. Oh, kandung molek tu. Boleh ni. Ha. Kan ni ha. Boleh buat biji tu. Baik, kau lejat. Masih ah, kita boleh lah. Rasanya ledah tilik tu. Ha. Dia mau terasa tengok sini tengok. Oh, ya, kita kena naik kuali dari ni. Itulah kata tu, tempat toko tu. Oh. Oh, lama lek tu. Hello, Bomba. Oh, ni Pak Mak dari Beri Lalek. Oh, ni ngapi hotel. Oh, besar. Oh. Oh, ha. Kau Beri Lalek. Oh, Pak Mak ada tepi jalan, Pak Mak tunggu. Pak Mak tunggu, Bomba. Ha, oh, Pak Mak ada sini, Pak Mak ada sini. Nak masuk ke Pak Mak ni. Kumpul sawit Pak Mak ni. Ha. Oh. Masuk dah separuh dah ni. Ha. Oh, cepat. Jabatan dah kita. Saya daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kelantan terima satu laporan kebakaran hutan di Beris Lalam Bacok. Begitu tu boleh dalam sekilo lebih tu harga dia dalam 300 lebih. Jadi kawan ajak nak pakai lebih kalau boleh ni demo. Nah mana kalau kawan ikut demo tu dalam 100 ya gitu lah mana. Tak ada ha boleh lah. Baknya dengar-dengar cerita ada lagi 2 3 tempat tu. Ajak pasing itu nak masuk pondok lah kan jadi ke. Bilul. Tunggu lagi 2 3 hari berapi kok mana ada. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni Pak Mak ke? Oh, Pak Mak.
Pak Mak telefon tadi? Ya, Pak Mak telefon tadi. Pak Mak juga rakyat ahli sekitar. Oh, rakyat ahli sekitar. Jom. Pak Mak tengok, dua hari lepas dua hari ada cari madu lepoh. Masuk pergi, hari ni bakar besar tu. Ada bukti ke Pak Mak tengok? Pak Mak ada bukti. Pak Mak ambil gambar dia. Pak Mak kenal orang dia. Pak Mak pasti ke ni? Ya, orang kapur sini juga. Nak cari dia. Ha. Oh, tu eh? Ya, ya. Tu tengok kedai kopi depan tu. Pagi-pagi belum dia masuk, dia ada di minai situ. Oh, memang ni. Pak Mak yakinlah dia bakar lah. Pak Mak ambil gambar dia. Malam Mak tengok. Oh, ni kerja nak cari lebah lah dia? Ya. Dia nak cari lebah semua. Orang sini tahu belakang. Dia dua orang tu nak cari lebah. Dah tak ada gambar lagi maklumat Pak Mak nak ayak. Pak Mak nak ayak ni. Pak Mak lo ni rakyat ahli sekitar tu. Jamin. Kita kena benar lah. Kalau mana-mana masyarakat, orang awal jadi rakyat ahli sekitar. Pakak tulu kita. Pakak tulu nak jaga ahli sekitar kita. Terima kasih banyak Pak Mak. Betul. Allah Maha Suci. Tuan egak lah cepat tuan. Habis nak kebuk Pak Mak. Kita habis. Kita akan kuat siasat dia. Terima kasih. Terima kasih dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan diri saya Marzuki. Kami daripada Jabatan Alam Sekitar Negeri Kelantan. Saya nak tanya sikit. Yang mana satu Poki? Amo Poki. Ni Pawi. Pawi Poki. Iya. Dua-dua cari lebah. Tu kerja apa? Memang cari lebah dia. Ya, memang kerja. Dua hari lepas dua-duanya ada buat cari lebah baru beli lalai. Oh, ada masuk tu. Ada masuk ni? Ada masuk. Kamu berdua di saat kita melakukan kerja sama, sila beri kerja sama. Sila beri kerja sama. Tanah gambut merupakan satu jenis tanah yang terbentuk daripada perebutan sisa-sisa tumbuhan dengan tindak balas mikroorganisma yang menyebabkan tanah ini adalah merupakan satu jenis tanah yang amat mudah terbakar. Apabila kebakaran terbuka berlaku di tanah gambut, kita dapati terlalu sukar untuk kita memadamkannya dengan dalam masa yang singkat. Oleh itu, saya menyeru kepada semua lapisan masyarakat supaya sama-sama mencegah dan memantau aktiviti pembakaran terbuka yang sering kita dapati berlaku di kawasan-kawasan yang kita kenal pasti kawasan tanah gambut. Sama-samalah kita menjaga kelestarian alam semula jadi untuk diwarisi oleh generasi yang akan datang. Ingat, alam sekitar tanggungjawab kita bersama. Peringatan, melakukan pembakaran terbuka satu kesalahan. Anda boleh dikenakan denda RM2,000 bagi setiap kesalahan atau denda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Ingat, jangan lakukan pembakaran terbuka.